Assalamualaikum korang, selamat datang ke channel Koko Chi. Hari ni Cik Kia nak share sikit berkaitan tentang tersebar rakaman suara Tan Sri Mohidin Yassin dengan CEO ditahan di penjara Kajang. Jeng. Baru-baru ni pengerusi PN Tan Sri Mohidin Yassin didakwa 4 tuduhan salah guna kuasa dekat Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur tentang rasuah berjumlah RM232.5 juta. Tapi macam biasa, sama dengan mana-mana ahli politik, dia mengaku tak bersalah dengan semua tuduhan tu. Ikutkan kertas tuduhan, Muhyiddin yang sebelum ni Perdana Menteri dan Presiden Bersatu dikatakan salah guna kuasa, terima rasuah dari 3 pihak dan seorang individu untuk parti dia Bersatu. Kesemua tuduhan tadi itu dikatakan tempoh dari 1 Mac 2020 hingga 20 Ogos 2021 yang berlaku dekat pejabat Perdana Menteri Putrajaya. Kalau betul dia bersalah, Muhyiddin boleh kena hukuman penjara 20 tahun atau denda 5 kali ganda rasuah. Kemudian ada dua lagi tuduhan ubah wang haram yang babitkan RM195 juta. Kali ini dikatakan berlaku dekat CIMB Bank, Jalan Stesen Sentral dari 25 Februari 2021 hinggalah 8 Julai 2022. Untuk dua tuduhan ini, kalau bersalah boleh kena hukuman penjara 15 tahun atau denda 5 kali rasuah dilakukan. Bersalah atau tak, kita tunggu jelas siasatan SPRM dan juga mahkamah. Kalau dia tak bersalah, insya-Allah keadilan untuk dia. Tapi kalau betul dia ambil rasuah, lari mana dekat dunia ni pun akhirat tetap nanti. Okeylah korang, tu je Cik Kihan nak share kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video ya guys. Macam biasalah korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye-bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.